Hari ini memang terminal sudah tidak sepi karena pembatasan atau pembatasan kendaraan ya untuk yang dari daerah PSBB menuju ke sini. Nah, penerapan ini juga kita sudah terapkan dari jam 12 malam sampai sekarang. Nah, untuk kondisi yang di terminal ini, para bus yang ada di terminal kita keluarkan dan yang menginap di sini kita minta surat pernyataan untuk menginapnya sendiri. Nanti takutnya ada kehilangan, kerusakan dan segala macam itu jadi tanggung jawab pengurus atau driver dan kru kendaraan tersebut. Ya. Mulai sepi dari jam berapa ya Pak? Mulai sepi kita menerapkan ini dari jam 00.00 24.00. Artinya bus yang dari luar daerah di Anies ini dilarang masuk ya Pak? Iya, semuanya. Untuk penyetopan operasional bus dan operasional terminal ya. Maksud saya operasional terminal itu dari tanggal yang tadi malam tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 sesuai dengan arahan pemerintah.